Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Mas Drone di Hobby Drone. Coba teman-teman perhatikan. DJI sebelah kanan. Vimy X8 Mini sebelah kiri. Secara berat di video sebelumnya Mas Drone udah kasih tahu beda tipis antara yang berdua ini. Kenapa Mas Drone bikin video ini? Karena kebetulan ada teman pilot drone di Purwakarta yang menanyakan kira-kira lebih baik ambil mana nih untuk drone travel atau drone pemula atau drone di kisaran budget 5-6 juta. Mas Drone jawab sih, ya tergantung kebutuhan. Mungkin secara program, secara fitur ini pasti banyak perbedaan. Biasanya dari range bedanya, terus dari mungkin dari kualitas pengambilan gambar atau hasil video foto. Mungkin sulit kalau milihnya seperti itu karena secara program sistem ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini Mas Drone akan kasih compare tetapi berdasarkan hardware-nya ya, atau berdasarkan perangkat atau berdasarkan material yang ada di kedua unit drone ini. Pertama-tama kita lihat dari body. DJI Mavic Mini 2, ini Vimy. Suara berat di DJI menandakan memang body Mavic Mini 2 ini lebih keras ketimbang yang Vimy X8 Mini. Kita lihat. Ini Mas Drone coba tekan bodinya. Nah, ini udah pakai tenaga ya. Masih agak berat Mas Drone untuk ini. Tapi ini dengan tangan kiri Vimy ini enteng. Tangan kanan sama tangan kiri. Aturan kanan kan lebih kuat. Tetapi ini malah body Vimy ternyata lebih tipis. Suaranya lebih berat, otomatis lebih tebal. Dan ketika dilihat dari sisi bagian dalam, ini banyak dibikin tulang-tulang, garis-garis penguat daripada material plastik itu sendiri. Jadi sebelah kanan DJI unggul daripada Vimy X8 Mini ini. Sekarang udah terbuka, teman-teman perhatikan dari ukuran size drone-nya itu sendiri, ini hampir mirip-mirip ya, hampir equal ya, hampir sama. Berat tentu saja itu beda tipis, hanya beberapa gram ya. Kita lihat ke ESC. ESC ini bentukan ESC-nya, ukuran ESC-nya kurang lebih berapa senti ya kalau ini. 4 kali ya, 4 kali 4. Hampir sama. ESC 4-in-1 ini terdiri dari MOSFET ya. Ini ada MOSFET ESC 123, 123, 123, 123. 123, 123, 123. Hampir sama. Berikutnya ini ukuran IC programnya di sini nih. Posisinya sama dengan yang ini. Untuk mountingnya sendiri, kita lihat bautnya nih, 1, 2, 3. Coba Mas Don dekatkan lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2 item ini, dan ini 3.
Cuman baterai DJI Mavic Mini 2 7,7 volt, Vimy X8 7,2 voltasenya. Jadi ISC mungkin lebih sedikit lebih unggul DJI dibanding Vimy X8. 2 poin tadi dari body, sekarang dari ISC. Karena semakin besar voltase, powernya makin bagus. GPS ukurannya ini hampir sama, mungkin 2,5 cm × 2,5 cm, ini sama. Blok GPS-nya ukurannya sama, bautnya 4-4, hampir sama. Posisi barometer di sini hanya ditutup dengan semacam hot glue, kalau yang ini dikasih kotak, kasih kotak tertutup. Nah ini VCB-nya ini rada cakep nih, udah dikasih warna ya, kayak semacam peredam anti panas ini, teflon gitu, hitam dop. Kalau ini masih warna hijau asli ya, kayak barang-barang Arduino itu. Belum di apa-apa ya, plat PCB-nya. Jadi, walaupun ininya sebetulnya agak kurang mewah, masih hijau, tetapi dia barometer ditutup. Kalau yang ini terbuka, tapi ininya udah bagus nih, platnya lebih lebar. Jadi bisa lebih bisa meratakan panas ketika di sini ada panas, karena ini dudukannya lebar. Di poinnya ini 1:1 ya. Ke gimbal, kita lihat mounting gimbalnya tuh. Posisinya ini sama, dikaitkan di body sebelah sini. Ada karetnya. Punya DJI ini. Sama posisinya. Konfigurasi gantungan atau dudukan gimbalnya mirip. Untuk kabelnya sendiri, kabel yang motor ya ini ya, Yau ini lebih bagus. Sedangkan di sini terbuka ya serabutnya. Cuman di sini ditutup, agak rapi jadinya ya. Kalau ini terbuka. Untuk gimbal, secara hardware poinnya 1:1, secara sensor atau secara tangkepan gambar atau video itu lain, tidak di bahasan yang kali ini ya. Oke, hardware 1:1, draw kita anggap, GPS anggap draw, ISG mas drone condong ke DJI lebih unggul. Begitu pula ke bagian body, Mas Don cenderung ke DJI. Oke, lihat sebelah bawahnya. Sama kalau diintip di bawahnya tuh dudukannya seperti ini. Bolong. Ini Vimy X8 sama. Untuk kakinya ini karena sama-sama main di 2S ya, di 7 voltan ya, kurang lebih 7,7, ini 7,2. Ini jumlahnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. 6 kaki ya. Ini pun sama, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 kaki. Terus untuk posisi memori ini ada di bawah. Nah, ini. Nah, bawah kanan type C nya sebelah kiri bawah ya, untuk charging atau untuk datanya. Ini posisinya agak beda sedikit. Nah, memorinya di atas, lubang bawahnya itu buat kabel data atau charging. Cuman ini belum type C ya,
masih USB tipe biasa. Kalau ini Type C, ini masih biasa. Mas Ron pikir sih kalau lihat begini, mungkin sebetulnya ini si owner atau pemilik perusahaan ini bisa aja nih ngobrol gimana caranya kita jualan dagang produk drone yang intinya bisa menguasai pasaran jual menjual atau dagangan drone di kelas kisaran harga 5-6 juta ya. Jadi mungkin bisa aja mereka duduk bareng, mereka sharing. Ini kamu pakai GPS-nya ini, kamu ini gitu. Jadi kalau di compare secara hardware ya beda-beda tipis. Apalagi lihat desain dudukan, mounting gimbal, slot tempat baterai, kedudukan-kedudukan lain, posisi-posisi lain ini hampir sama. Cuman beda sedikit ya di cara memasangkan ini nih. Kalau ini diputar armnya, kalau ini hanya dilipat ke belakang. Mekanisme sistem ya yang gitu-gitunya aja sih yang dibedain ya. Tambahan ya, kita lihat ke motor. DJI Fimix 8 mini. Tuh. Gak ada bunyi ya. Coba yang ini nih. Ini tuh kayak tuh. Kayak kretek-kretek-kretek-kretek gitu. Kalau ini halus tuh, gak ada bunyi. Dan ini ukuran propelernya lihat, hampir sama juga. Cuman di sini yang dibedain, yang satu kulit jeruk, nih yang ini. Jadi didesain kayak kulit jeruk. Kalau ini hitam dop, halus. Kalau kelenturan. Sama cuman agak ya agak keras ini dikit, tapi anggap sama lah ukuran motor diameter motor lingkarnya, lingkar motornya ini hampir sama juga. Oke, lihat dari kejauhan. Jadi tetap ya poinnya, oh poin berubah ya, tetap kembali menambah keunggulan DJI karena tadi dinamonya itu loh, motornya itu ini ada ker tuh, coba seperti itu. Kalau ini kan enggak, walaupun ada sendat-sendat tapi halus. Tuh. DJI ini Fimix. Oke. Poin plus lagi buat DJI. DJI dapat 3 plus. Lihat ke bagian bawah. Hampir sama kan posisi sensor inframerahnya ya, posisinya hampir sama. Yang beda rongga pendinginnya. Fimix X8 mini ada 4 rongga, sedangkan ini ada 3 rongga pendingin. Posisi power ini di depan,
yang DJI ini, posisi power di depan DJI. Kalau Vimy ini pindah ke belakang. Perhatikan, mirip, betul-betul mirip. Size gimbal, tuh. DJI kanan, Vimy X8 sebelah kiri. Hampir mirip juga ya. Oke teman-teman, Mas Don hanya sedikit ngasih gambaran. Inilah adanya, hardware-nya seperti ini, materialnya seperti ini. Ini dia DJI Mavic Mini 2 versus Vimy X8 Mini. Terima kasih, tetap pantengin channel Mas Drone.